الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد لقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yang dimuliakan Tuan Pengerusi Majlis, Tuan Imam, Barisan Ahli Jawatankuasa Masjid Pulau Perhentian, seterusnya pimpinan-pimpinan agama, pimpinan-pimpinan masyarakat, sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala adalah merupakan satu-satunya zat yang layak disembah oleh sekalian makhluk. Kerana sesungguhnya sebelum Allah Subhanahu Wa Taala mewujudkan sekalian makhluk dalam dunia ini, tidak ada sesiapa pun yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala melainkan dirinya sahaja. Tidak ada satu pun makhluk yang ada bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ulama mengatakan kana Allah wa lam yakun ma'ahu syait, yang ada cumalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada sesuatu pun makhluk yang ada bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan kuntu kanzan madfunan, adalah aku dalam satu masa dahulu adalah merupakan satu khazanah yang tersembunyi. Tidak ada sesiapa yang mengenali Allah, tidak ada sesiapa yang mengetahui Allah Subhanahu Wa Taala. Maka fa ahbabtu an u'raf, maka aku suka untuk dikenali, aku suka untuk disembah, aku suka untuk dipuja. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala telah buat keputusan untuk menciptakan sekalian para-para makhluknya. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala telah firman, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Dialah Allah yang pertama wujud, laisa qablahu syai', tiada sesuatu pun yang wujud sebelum Allah Subhanahu Wa Taala. Wa huwal akhir, dialah yang terakhir wujud. Setelah Allah Subhanahu Wa Taala, tidak akan ada makhluk yang terakhir yang akan ada selepas Allah Subhanahu Wa Taala. Wa huwa zahir, dialah Tuhan yang maha zahir, yang maha nyata, laisa fawqahu syai', tiada sesuatu yang lebih nyata daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa huwal batin, dialah Allah yang maha tersembunyi, yang maha dalam, tiada sesuatu pun yang lebih dalam, yang lebih tersembunyi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, lalu Allah Subhanahu Wa Taala
yang maha berkuasa, yang maha bijaksana, yang maha mengetahui, yang mana selama ini terlalu banyak sifat-sifat kamaliah, sifat-sifat kesempurnaan yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga sifat-sifat jalaliah, sifat-sifat keperkasaan yang Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai dua jenis sifat, kata ulama. Sifat-sifat kesempurnaan, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah SWT Maha mengetahui, Allah Maha pengasih, Allah Maha penyayang, Allah SWT Maha penerima taubat. Allah SWT adalah Maha segala-galanya yang sempurna. Maka dalam masa yang sama, Allah SWT juga mempunyai sifat qahar, sifat pemaksa, sifat maha memberi, mengambil tindakan balas kepada sekalian hambanya, yang mana seandainya Allah Subhanahu Wa Taala ambil tindakan balas ke atas hamba dia, maka tidak ada sesiapa pun makhluk yang layak hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala buat keputusan untuk menciptakan para-para makhluk. Tujuan Allah menciptakan makhluk ini bukan semata-mata untuk hiburan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala beritahu, aku tidak ciptakan, wa ma khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Aku tidak pernah ciptakan 7 petala langit dan 7 petala bumi dan apa-apa yang ada di dalam isi bagi langit dan bumi itu la'ibin. Aku bukan ciptakan sebagai hiburan, bukan sebagai mainan, tetapi tujuan Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan sekalian makhluknya adalah supaya Allah Ta'ala nak memperlihatkan betapa hebatnya kudrat Allah, betapa hebatnya kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, betapa hebatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menciptakan begitu banyak makhluk. Kata alim ulama, sebanyak 18,000 jenis makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua makhluk ini menzahirkan betapa hebatnya Allah. Wahai manusia, wahai hamba Allah, kalau kamu nak kenal betapa hebatnya Allah, maka tengoklah kami, kata matahari. Tengoklah kami, kata bulan. Tengoklah kami, kata bintang. Tengoklah kami, kata langit. Tengoklah kami, kata awan. Tengoklah kami, kata laut. Tengoklah kami, kata sungai. Dan seluruh makhluk dalam dunia ini, semuanya membawa tanda kebesaran Allah pada diri mereka, termasuk diri kita sendiri. Yang mana pada diri manusia itu terdapat tanda kebesaran Allah yang paling besar. Allah Subhanahu Wa Taala beritahu, wa fi anfusikum afala tubsirun. Tidakkah kamu tengok pada diri kamu itu sendiri ada tanda kebesaran Allah, bagi orang yang memahami tentang perkara tersebut. Hebatnya Allah, tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kita daripada setitik air, tuan-tuan rahmati Allah. Kita bayangkan hari ini, kalaulah dalam dunia ada satu orang arkitek yang paling hebat, engineer yang paling hebat dalam dunia, kita bagi dia setitik air, kita kata awak buatlah apa-apa makhluk ataupun ciptaan. Kamu sebagai satu orang yang paling kreatif, kamu ciptakan apa-apa makhluk daripada setitik air. Maka kita bayangkan, tuan-tuan, orang tadi akan bela, saya nak buat bangunan sebagai arkitek, saya perlukan banyak batu, saya perlukan banyak pasir, saya perlukan simen, saya perlukan air, saya perlukan pekerja, peralatan. Tanpa alat, tanpa mesin, saya tak boleh buat apa-apa. Tetapi Allah SWT beritahu, daripada setitik air yang hina, air yang rendah kualiti, tidak ada nilai, tetapi Allah SWT telah bentuk kita manusia dalam perut ibu kita. Kata Allah SWT, wahai hamba aku, akulah yang menciptakan kamu daripada tiada kepada ada. Yang dulunya kamu daripada setitik air, lalu aku telah besarkan kamu dalam perut ibu kamu, daripada setitik air menjadi segumpal darah, daripada segumpal darah bertukar menjadi segumpal daging, seketul daging, dan daging tadi Allah jadikan sebagai tulang. Allah pakaikan pula tulang tadi dengan isi, dan Allah telah salut pula dengan kulit. Maka di saat itu, bila mana manusia telah duduk dalam perut ibu mereka 4 bulan, maka di saat itulah Allah SWT perintahkan para-para malaikat untuk bentuk rupa paras wajah manusia. Masya Allah. Hari ini dalam majlis ini, kita ada berbagai-bagai pattern wajah. Ada orang mata sepet, ada orang mata bulat, ada orang putih, ada orang hitam, ada orang Masya Allah warna kelabu, macam-macam. Masya Allah. Dan kita ni mempunyai berbagai-bagai perangai, macam-macam sifat, macam-macam kebolehan yang ada pada kita.
Kalau hari ni orang bagi setitik air, suruh kita buat macam-macam wajah, macam-macam sifat, macam-macam perangai, macam-macam kebolehan. Air tadi ada perasaan. Daripada air tadi lahirnya rasa marah, rasa benci, rasa suka, rasa cinta. Maka hadirin rahmati Allah, tak akan ada sesiapa pun yang mampu menciptakan untuk menciptakan makhluk-makhluk macam mana hebatnya Allah SWT menciptakan para-para makhluknya. Sebab itulah bila mana Allah telah ciptakan seluruh makhluk ini, Allah SWT bagi tahu kepada kita, hadza khalqullah. Ini semua ciptaan-ciptaan Allah SWT. Langit ciptaan Allah, bumi ciptaan Allah, matahari ciptaan Allah, bulan ciptaan Allah SWT. Allah kata, fa'aruni madza khalaqal ladina min duni. Kamu tunjuk kepada aku mana makhluk yang diciptakan oleh selain daripada aku. Cuba tunjuk. Dalam dunia ni, kalau ada makhluk itu dicipta selain daripada aku, tunjukkan kepada aku. Rupa-rupanya kata ulama, bila kita berjalan daripada timur ke barat, utara ke selatan, daripada bumi sampai ke langit, maka kita tak akan menjumpai satu pun daripada makhluk dalam dunia, melainkan semuanya makhluk itu adalah ciptaan daripada Allah SWT. Masya Allah, hebatnya Allah SWT. Ulama mengatakan, bukan ulama, bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah beritahu, makhluk yang pertama yang Allah telah ciptakan adalah arasy Allah SWT. Itulah makhluk yang paling indah, makhluk yang paling cantik. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beritahu, ada tiga makhluk yang Allah ciptakan dengan tangan Allah yang maha mulia, itu dengan kuasa Allah Taala yang paling istimewa. Yang pertama adalah arasy Allah SWT. Allah ciptakan arasy dia, yang merupakan simbol kekuasaan Allah SWT. Betapa indahnya arasy Allah SWT, tak ada siapa yang mampu membayangkan dengan kata-kata mereka, masya Allah. Yang kedua, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam dengan tangan Allah yang mulia. Sebab itu Nabi Adam adalah makhluk yang paling cantik, yang paling tampan, yang paling handsome adalah Nabi Allah Adam alaihissalam. Dan makhluk yang ketiga yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan tangan yang mulia adalah syurga Jannatul Firdaus. Maka inilah makhluk yang paling indah yang pernah Allah SWT ciptakan. Yang mana Allah SWT sebut dalam Al-Quran, wa kana arsyuhu 'alal ma', adalah arasy Allah Subhanahu Wa Taala itu terapung di permukaan lautan yang begitu dalam sekali. Begitu dalam laut tadi, maka arasy Allah Subhanahu Wa Taala itu tiangnya, penyangganya adalah para-para malaikat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang memikul arasy Allah Subhanahu Wa Taala itu empat orang para-para malaikat. Yang mana besarnya malaikat pemikul arasy pada malam Isra wal Mi'raj, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah tengok betapa besarnya malaikat yang memikul arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi bagi tahu pada malam Isra wal Mi'raj, aku tengok mula-mula Jibril alaihi salam. Jibril ni makhluk Allah yang paling besar sekali yang pernah Allah ciptakan. Pada malam Isra wal Mi'raj, Jibril AS menjelma pada rupa yang sebenar. Kaki dia berada di dunia, tetapi kepala dia telah mencecah langit yang pertama. Inilah besarnya malaikat Jibril AS, salah satu daripada makhluk ciptaan Allah SWT. Maka Allah Ta'ala kurniakan kepada Jibril AS 600 sayap. Yang mana masya Allah, besarnya sayap Jibril alaihissalam, kalau dibuka tiap-tiap satu sayap, nescaya akan tertutup antara timur dengan barat. Inilah besarnya malaikat pemikul arasy Allah, malaikat Jibril alaihissalam. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ketinggian Jibril alaihissalam yang begitu tinggi tadi, 500 tahun perjalanan tadi, kalau diukur dengan besarnya malaikat yang memikul arasy Allah Subhanahu wa taala, maka ketinggian Jibril alaihissalam baru menyamai jarak di antara bahu dengan cuping telinga malaikat pemikul arasy Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama kata, kalau malaikat pemikul arasy dah besar itu, bayangkan betapa besarnya pula arasy Allah Subhanahu wa taala. Kalau dah arasy Allah sebesar itu, maka masya-Allah bagaimana pula besarnya Allah Subhanahu wa taala yang tak mampu kita bayangkan dengan akal fikiran kita. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala seluruh kita dalam sembahyang katakanlah Allahu akbar, Allah maha besar, Allah maha besar, Allah lebih besar daripada sesiapa pun. Allah lebih besar daripada mana-mana makhluk pun. Allah lebih besar daripada arasy Allah Subhanahu wa taala, lebih besar daripada segala-galanya. Masya-Allah. Betapa hebatnya arasy Allah Subhanahu wa taala. Ulama kata laut tadi Allah Taala tampung
dengan udara, masya-Allah, sehingga setitik air pun tak gugur jatuh ke dunia daripada lautan arasy Allah Subhanahu wa taala. Dan udara tadi pula ditampung dengan kudratullah, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah makhluk yang pertama yang pernah Allah ciptakan ketika mana Allah taala nak menciptakan para makhluk. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala nak ciptakan makhluknya, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam hadis kursi, wahai sekalian hamba-hambaku, aku tidak ciptakan kamu untuk meramaikan golongan aku. Bukan Allah ciptakan kita kerana Allah nak memperbanyakkan golongan dia. Dan aku tidak ciptakan kamu untuk supaya kamu membantu aku untuk menyempurnakan satu kerja yang aku tak mampu nak sempurnakan. Dan wahai sekalian hamba-Ku, kata Allah Subhanahu wa taala, aku tidak ciptakan kamu untuk hilangkan kesunyian di hatiku, tetapi aku ciptakan kamu ansabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Aku ciptakan kamu supaya kamu paling banyak bertasbih memuji aku, dan kamu banyak bersujud kepada aku, dan kamu kena sembah kepada aku sampai kamu mati. Ini firman Allah Subhanahu wa taala kepada para-para makhluknya. Maka semenjak daripada hari itu, semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berzikir, bertasbih, beribadat, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah mana Allah ciptakan arasy, Allah Subhanahu taala telah ciptakan lauh, Allah telah ciptakan kursi, Allah Subhanahu telah ciptakan para-para malaikat yang bilangannya tak mampu dihitung dengan bilangan, dengan orang kata perkiraan bilangan malaikat yang begitu banyak. Maka masya-Allah, di kali itulah Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan syurga dan neraka. Ini di antara makhluk yang terawal yang pernah Allah Subhanahu taala ciptakan. Syurga Allah telah ciptakan dengan keindahannya, neraka Allah telah ciptakan dengan azabnya. Setelah mana syurga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana syurga adalah merupakan destinasi terakhir bagi kita semua selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah ciptakan syurga, Allah perintah wahai Jibril alaihissalam, pergilah kamu ke syurgaku, kamu tengok betapa indahnya syurga yang aku akan ciptakan untuk hamba aku yang bernama manusia. Masya-Allah, betapa sayangnya Allah kepada manusia. Kita belum lahir lagi, Allah Ta'ala telah ciptakan syurga untuk kita semua. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah beritahu, bagi tiap-tiap orang anak Adam, tiap-tiap orang manusia, ada sebuah rumah di dalam syurga, ada sebuah rumah di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masya-Allah, Jibril alaihissalam pun dengar cakap Allah, perintah Allah, dia pun telah gunakan seluruh sayap dia untuk terbang dalam syurga yang begitu besar, yang begitu luas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sepotong hadis, sekecil-kecil syurga yang Allah Taala akan wariskan kepada ahli syurga yang terakhir akan masuk syurga nanti di hari kiamat, keluasan syurga, keluasan tanah yang Allah Taala nak bagi kepada dia seluas 2000 tahun perjalanan. Masya-Allah, hari ini tuan-tuan kita naik kapal terbang, paling-paling jauh pun mungkin 22 jam, mungkin 28 jam, paling jauh mungkin 30 jam negara yang kita nak pergi dengan kapal terbang. Tetapi bayangkan kalau kita naik kapal terbang, kita terbang sampai 2000 tahun perjalanan, itulah sekecil-kecil syurga yang Allah Subhanahu wa taala nak bagi kepada ahli syurga nanti ketika mana mereka dimasukkan ke dalam syurga. Itulah syurga yang paling kecil yang pernah Allah Taala ciptakan. Masya-Allah, Jibril alaihissalam pun terbang di dalam taman-taman syurga, kebun-kebun syurga. Jibril bukan manusia, dia malaikat. Walaupun dia tak pernah ada nafsu, tetapi bila dia tengok kenikmatan-kenikmatan yang ada dalam syurga, Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu pada malam Isra wal Mi'raj, Allah bagi peluang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meninjau sendiri, melihat sendiri betapa indahnya syurga Allah Subhanahu wa taala. Nabi balik, Nabi cerita dekat kita, tanah syurga diciptakan oleh Allah daripada al-miskul azfar, kasturi yang paling wangi sekali. Masya-Allah, maka tanah syurga pun dah wangi, ditambah pula dengan pasir-pasir di syurga. Hari ini kita duduk tepi pantai, petang tadi kita mandi pantai, tengok pasir-pasir begitu halus, kita kata masya-Allah, hebat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bayangkan kalau pasir itu adalah mutiara-mutiara, nanti dalam syurga semua pasir dalam syurga
adalah butiran-butiran mutiara dan batu-batu kerikil dalam syurga. Allah taburkan di seluruh permukaan syurga permata luk-luk, permata marjan, zabarjat, intan, belian. Allah taburkan menjadi batu-batu di dalam syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Di celah-celah batu tadi akan tumbuh rumput-rumput yang mana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, rumput-rumput di syurga adalah daripada bunga-bunga za'faran. Masya Allah. Ha? Yang mana dalam syurga ada taman-taman syurga. Di dalam taman syurga itu ada banyak-banyak bunga. Di antara bunga yang paling wangi sekali adalah bunga-bunga raihan. Masya Allah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beritahu, di syurga pokok-pokoknya batangnya daripada emas, ranting daripada mutiara, buahnya sebesar seekor unta. Kita boleh makan, boleh petik buah-buah dalam syurga sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring. Masya Allah, kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak Allah sediakan di celah-celah taman syurga itulah mengalirnya empat batang anak sungai, sungai susu, sungai madu, sungai air biasa dan sungai air Arab. Dan kesemua sungai tadi akan mengalir di bawah lantai-lantai rumah kita di dalam syurga nanti. Masya Allah, hari ini kita dah duduk di masjid yang terapung, tetapi air tadi tak mengalir sampai ke depan sana, tuan-tuan. Tetapi Masya Allah, dalam syurga nanti di bawah lantai mozaik rumah kita ni mengalir air-air sungai. Kita boleh tengok daripada atas air susu, air madu, air Masya Allah, air biasa, air Arab mengalir di bawah tapak kaki kita. Masya Allah, inilah keindahan-keindahan syurga yang disaksikan oleh Malaikat Jibril alaihissalam. Jibril balik berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan wajahnya ceria, wajahnya putih berseri-seri. Terasa kepuasan Jibril alaihissalam bila tengok nikmat yang Allah telah sediakan untuk hamba-hamba Allah yang soleh. Sebab Allah Taala telah firman, a'dadtu li'ibadiyas solihin, aku telah pun mempersiapkan untuk hamba-hamba aku yang soleh, ma la ainun ra'at, satu nikmat yang mana kenikmatan keindahan syurga Allah Taala tak pernah dilihat oleh mana-mana mata daripada mata manusia melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala udhunun sami'at, dan keindahan syurga tak pernah didengari alunan muzik, alunan bunyi suara dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak pernah dengar suara bidadari menyanyi, tuan-tuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, nanti dalam syurga bidadari akan menyanyi untuk suami-suami mereka, nahnul khalidat fala nab'asu abadan fala nabidu abadan, kamilah isteri yang hidup kekal abadi, kami tak akan pernah mati untuk selama-lamanya. Wa nahnu na'imat fala nab'asu abadan, kamilah wanita yang penuh dengan nikmat, kami tak akan pernah larang suami kami untuk menikmati tubuh badan kami. Wa nahnu radiyat fala nasqatu abadan, kamilah isteri yang sentiasa redha terhadap suami kami, kami tak akan pernah marah kepada suami kami. Fatuba liman kana lana wa kunna lahu, bertuahlah siapa yang kami jadi isteri dia dan mereka jadi suami kepada kami. Ini nyanyian bidadari dalam syurga. Kita tak pernah dengar suara-suara sebegini. Maka Allah telah beritahu, dalam syurga aku sediakan nikmat yang mana telinga kamu tak pernah dengar begitu indah bunyi suara dalam syurga. Dan syurga tadi tak akan pernah terlintas, wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah terlintas daripada akal fikiran manusia. Jibril AS balik berjumpa dengan Allah. Ya Allah, aku baru balik daripada satu tempat yang tak seumur hidup aku. Aku tak pernah tengok adanya tempat begitu indah sebegini. Beruntunglah manusia siapa yang menjadi penghuni syurga-Mu, ya Allah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah liputi syurga tadi dengan satu benda yang dinamakan agama, tuan-tuan. Agama ni adalah benda yang tak disukai oleh hawa nafsu manusia. Allah tutup syurga tadi dengan agama. Di sebalik agama itulah syurga Allah Ta'ala. Di sebalik iman itu adalah syurga. Di sebalik solat itu ada syurga. Di sebalik kita berpuasa, di sebalik kita berzakat, kita bayar haji, kita buat dakwah, kita buat segala amal kebaikan, di sebalik amal kebaikan itulah syurganya Allah SWT. Itulah pagar bagi syurga kita, Masya Allah. Maka hadirin rahmati Allah, bila Allah SWT tutup syurga tadi dengan agama, maka akhirnya apa kata Jibril alaihissalam, kini aku bimbang tak akan ada siapa pun di kalangan manusia yang lulus untuk masuk ke dalam syurga-Mu, ya Allah. Ini kata Jibril alaihissalam. Setelah itu, tuan-tuan, Allah ciptakan neraka, makhluk yang paling menakutkan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beritahu, neraka ini temboknya saja 40 tahun perjalanan. Tebal tembok neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan dalamnya neraka Allah Ta'ala itu azab jahannam
iaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seketul batu dicampak daripada tebing neraka jahanam 70 tahun belum sampai ke dasarnya. Dan yang paling menakutkan kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu al-bahru huwa jahannam. Laut itulah neraka Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ni kita sedap pergi laut, mandi laut ya. Kita tak marah, nak mandi mandilah. Tetapi nanti di hari kiamat, semua kawasan yang berlaut ini akan bertukar menjadi lautan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita sedia maklum dalam dunia ni, daripada 4 kawasan, hanya 1 kawasan saja darat, lain daripada itu semuanya laut. Inilah neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mana Allah menciptakan neraka, Allah Ta'ala perintahkan wahai Jibril AS, pergi kamu tengok neraka aku, macam mana azab yang aku sediakan. Jibril AS bukan manusia, dia adalah malaikat. Dia tak akan masuk neraka. Bila mana dia tengok neraka Allah Ta'ala, balik wajah dia pucat lesi, masam wajah Jibril AS, bersugul, sangat-sangat takut. Maka sebab itulah ketika mana Nabi dilantik menjadi Rasul, selalu Nabi tegur Jibril AS, wahai Jibril, kenapa tiap-tiap kali engkau datang jumpa aku, ziarah aku, sepatutnya engkau datang dengan wajah yang ceria, bukan dengan wajah yang sedih, bukan dengan wajah masam macam seperti ini. Kamu patut datang jumpa aku dengan keadaan yang ceria untuk hiburkan hati aku. Tetapi apa jawab Jibril AS? Wahai Rasulullah, bukan aku seorang, tetapi semua malaikat-malaikat di langit aku tengok. Mereka tak pernah lagi tersenyum semenjak mana Allah Ta'ala telah ciptakan neraka jahannam. Sejak itu aku tak pernah tengok lagi malaikat-malaikat tersenyum. Begitu dahsyatnya azab neraka Allah SWT. Pernah satu kali Nabi SAW beritahu neraka jahannam merayu kepada Allah, ya Allah, tolonglah ringankan sikit kepanasan yang ada dalam perut aku. Sebab apa Nabi SAW beritahu? Kepanasan api neraka jahanam itu adalah 69 kali ganda lebih panas daripada api di dunia. Maka api dah makan antara satu sama lain. Maka tolonglah kasihan pada aku, ya Allah. Akhirnya kata Nabi SAW, Allah izinkan neraka ni bernafas 2 kali setahun. Masya Allah. Iaitu nafasun fi syita wa nafasun fi sayf. Satu kali neraka bernafas pada musim sejuk. Neraka tarik nafas. Bila neraka tarik nafas, apa berlaku? Dunia ni telah menjadi sejuk, tuan-tuan. Turun hujan musim tengkujuk. Di negara-negara yang ada salji, turun salji. Ini pada ketika neraka tarik nafas. Tetapi bila mana neraka lepaskan nafas, macam musim sekarang, musim panas, neraka lepaskan nafas dia, Masya Allah, hari ini kita dah tak tenteram duduk. Kalau tak ada aircon, Masya Allah, kita tak boleh nak duduk lama-lama di satu tempat. Maka kita nak cari aircon juga, nak menandakan kita tak mampu nak menghadapi bau nafas neraka Allah SWT. Maka hadirin rahmati Allah, setelah mana Allah telah ciptakan neraka, Allah liputi neraka tadi dengan benda yang disukai oleh hawa nafsu manusia. Apa dia tuan-tuan? Allah telah beritahu, zuyina linnasi hubbus syahwat, dihiasi hati manusia ni suka kepada benda syahwat. Minan nisa, disuka kepada wanita-wanita, wal banin, suka pada anak-anak, wal qanatiril muqantarah, kadangkala gedung-gedung harta yang begitu besar, yang begitu banyak, wal khailil musawwamah, kadangkala Allah bagi kepada kita cinta kepada kuda-kuda yang berpelana. Kalau zaman sekarang ni, cinta pada kenderaan kita masing-masing. Wal an'am wal harth, cinta pada ternakan, cinta kepada tanaman, Allah letakkan sebagai pagar untuk kita masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita letakkan cinta kepada benda ni dalam hati kita, sehingga keluarnya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Allah dan Rasul, cinta kepada hari akhirat, maka kita akan terjun ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Walaupun benda tadi bukan kita kena buang, bukan berarti kita kena buang isteri, bukan buang anak, tetapi Allah beritahu, innama amwalukum wa auladukum fitnah, harta kamu, anak kamu ini ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah nak tengok ada orang kerana harta, kerana anak dia masuk syurga, ada orang kerana harta, kerana anak dia masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Setelah mana Allah ciptakan syurga dan neraka, Allah SWT ciptakan 7 petala langit dan 7 petala bumi. Kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, awalam yarau anna samawati wal arda kanata ratqan, tidakkah kamu lihat dulunya bumi ini bercantum, antara langit dengan bumi bercantum, fafataqnahuma, lalu kami renggangkan di antara 7 petala langit dengan 7 petala bumi,
wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Di celah-celah orang kata rekahan tadi, orang kata lapisan-lapisan langit tadi, maka Allah telah letakkan para-para malaikat. Masya-Allah. Begitu banyaknya para-para malaikat pada malam Isra' wal Mi'raj. Nabi naik ke langit, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah beritahu, "Attatis sama," aku dengar langit mengeluh. Langit mengeluh merintih kerana menanggung satu bebanan yang begitu besar di atas belakang dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa haqqalah an ta'ud," memang patut pun kalau langit itu merintih. Sebab apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mawdi'in," tidak ada ruangan kosong di langit sana. "Walau biqaidi shibrin," walaupun dengan kadar satu jengkal, "illa wa fihi," melainkan di sana, di setiap penjuru, di setiap sudut di atas langit sana, melainkan ada malaikat-malaikat yang senantiasa sibuk meletakkan dahi mereka untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada langit yang pertama sampai langit yang ketujuh penuh dengan para-para malaikat. Setelah mana Allah Taala ciptakan para-para malaikat, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan alam semesta ini. Allah jelmakan matahari, bulan, bintang dan segala-gala makhluk ini. Semenjak daripada hari itu, makhluk ini senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah berhenti-henti. Allah Taala beritahu kepada kita dalam Al-Quran, "Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ard." Bertasbih memuji Allah seluruh makhluk yang berada di langit dan seluruh makhluk yang berada di bumi. Ikan-ikan di laut pun bertasbih memuji Allah. Nabi Allah Yunus AS, masa dia kena telan dengan ikan nun, ikan paus tadi bawa dia sampai ke dasar laut, sampai ke bawah. Tiba-tiba dia dengar bunyi tasbih, "Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim." Bila Jibril AS datang jumpa dengan dia, dia tanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, ini bunyi suara apa?" Maka dijawab oleh Jibril AS, "Inilah bunyi tasbih daripada ikan-ikan yang berada dalam laut." Semua ikan-ikan tadi bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Semua malaikat-malaikat di langit bertasbih memuji Allah. Bintang-bintang, bulan, matahari, segala makhluk-makhluk dalam dunia ini sentiasa sibuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana Allah Taala nak hantar Nabi Allah Musa alaihi salam pergi berdakwah kepada Firaun. Waktu itu tuan-tuan, Nabi Allah Musa alaihi salam bawa kambing-kambing dia daripada Madian nak bawa balik ke Mesir. Masya-Allah. Dia bukan niat nak balik nak jadi pendakwah, bukan nak balik jadi nabi, bukan nak balik nak jadi dai, tetapi balik dia nak fikir dah lama tak balik kampung, aku bawalah kambing dengan anak isteri aku, aku cari tempat dekat Mesir, aku bersembunyi, nanti aku akan meneruskan kehidupan aku. Rupanya sampai di satu kawasan Wadil Muqaddas itu, sampai di sana rupanya Allah Taala ubah planning Nabi Allah Musa alaihi salam, "Aku lantik kamu jadi nabi." Masya-Allah, Nabi Musa tak bersedia. "Aku ni bukan balik kampung nak jadi pendakwa, bukan nak jadi nabi. Aku balik tadi nak bela kambing." Tiba-tiba Allah Taala ubah Nabi Allah Musa alaihi salam jadi nabi. Sedangkan dipikir balik, "Wahai Allah, siapa nak jaga isteri aku ni? Isteri tengah mengandung. Takkan aku nak tinggal di tengah-tengah hutan macam ni? Kambing aku ni siapa nak jaga?" Tiba-tiba Allah Taala perintahkan kepada Nabi Allah Musa alaihi salam, "Wahai Musa, ambil batu tepi kamu." Nabi Musa AS pun ambil batu. Allah SWT kata, "Ambil tongkat, pukul batu tersebut." Nabi Musa AS pukul. Bila pukul batu yang pertama pecah, rupanya dalam batu tersebut ada batu pula nombor dua. Masya Allah. Allah Taala beritahu, "Pecahkan pula batu nombor dua." Keluar pula batu nombor tiga. Pecahkan batu nombor tiga. Dalam batu nombor tiga ada seekor ulat yang begitu halus. Di mulut ulat tadi ada selai daun yang masih hijau. Dia makan daun tersebut sambil-sambil dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata ulat tadi? Nabi Allah Musa alaihi salam ambil batu tadi, dengar dekat telinga dia ulat berzikir kepada Allah. Apa zikir ulat tadi? "Subhana man yarani," maha suci Allah yang senantiasa nampak aku. Kalau manusia tak nampak dah ulat dalam batu, tetapi Allah selaku Tuhan, dia tahu hamba dia duduk kat mana-mana. Mana kampung, mana ceruk hamba dia duduk. Dalam air, dalam batu, dalam pokok, dalam apa tempat pun, Allah Ta'ala nampak kita. "Wa ya'rifuni wa ya'rifu makani," Allah Ta'ala tahu tempat tidur aku, tempat duduk aku. "Wa yadhkuruni wa la yansani," Allah Ta'ala ingat pada aku, Allah Ta'ala tak lupakan aku, kata ulat. Kalau manusia jadi Tuhan, banyak benda kita lupa tuan-tuan. Kita duk ingat perut kita saja.
Kita duk ingat apa yang kita nak makan, apa yang kita nak pakai. Tetapi Allah Ta'ala jaga urus segala keperluan para-para makhluk. Maka Allah Ta'ala beritahu, seluruh makhluk dalam dunia ni bertasbih memuji Allah Ta'ala. Sampai ke tahap makhluk yang kita tak faham. Tuan-tuan faham tak kilat? Halilintar ni bila dia keluar berdentum sekali, itu sebenarnya tasbih dia, Masya Allah. Kita tak faham. Kita terkejut dengan bunyi tasbih kilat. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa yusabbihur ra'du bihamdi wal malaikatu min khifati. Memuji Allah, bertasbih dengan memuji Allah oleh segala kilat dan halilintar yang keluar pada di dunia ni, Masya Allah. Wal malaikatu, dan para-para malaikat semua memuji Allah. Kenapa mereka puji Allah? Min khifati, kerana mereka takut pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rupa-rupanya makhluk ni di sekeliling kita semuanya takut pada Allah Ta'ala. Yang berani je dengan Allah ni cuma kita saja. Yang berani buat dosa dalam banyak-banyak makhluk dalam dunia ni, cuma dua makhluk saja berani mendurhaki Allah Ta'ala. Itulah manusia dan jin saja yang berani buat dosa. Makhluk lain jangan kata berani, terlintas hati nak buat dosa pun tak pernah. Masya Allah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Nabi SAW pernah tanya kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala, wahai Abu Dzar, hal tadri ya Abu Dzar, aina taghrubu syams? Tahukah kamu wahai Abu Dzar, ke mana matahari ini akan terbenam tiap-tiap malam, tiap-tiap petang, bila mana tiba waktu dia terbenam? Jawab Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala, Allah wa Rasulu alam, Allah dan Rasul saja mengetahui ke mana matahari ini terbenam wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Dzar, ketahuilah kamu tiap-tiap petang bila mana matahari terbenam, dia akan menuju ke kaki arasy Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sana, matahari akan berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah dengan penuh kegerunan dan ketakutan, dan dia akan menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah ampunkanlah aku, wahai Allah kasihanilah aku, dan wahai Allah, aku akan ikut apa saja perintahmu ya Allah. Besok pagi aku akan terbit. Perintahkan aku terbit di mana saja, sama ada di timur atau di barat, utara ataupun selatan. Ini matahari yang begitu besar. Sebab itu pernah satu kali, satu orang tabi'in tegur pada satu orang sahabat, ha? Kamu ni berhentilah, cukup-cukuplah menangis. Sampai buta mata kamu, kamu menangis. Maka dia kata, barangkali kamu pelik bila tengok aku menangis. Sebenarnya matahari dengan bulan pun menangis kerana takutkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masya Allah. Tuan-tuan yang bukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah sebut dalam Quran, wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Sebahagian daripada batu yang Allah ciptakan, hari ini kita kata batu tu keras, tetapi hati batu tu lembut. Pernah Allah Ta'ala sebut dalam Quran, sebahagian daripada batu itu bergolek daripada gunung yang tinggi, jatuh ke bawah semata-mata kerana takutkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedangkan kita hari ini, Masya Allah, dalam banyak-banyak manusia, makhluk yang pernah Allah ciptakan, kitalah yang paling berani, kitalah yang paling hebat, sebab kita berani mendurhakai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan yang rahmat Allah sekalian, bukan sekadar makhluk ini bertasbih memuji Allah, bukan sekadar mereka takut kepada Allah, tetapi Allah Ta'ala sebut dalam Quran, semua makhluk-makhluk yang Allah ciptakan itu bersujud kepada Allah Ta'ala. Batu bersujud kepada Allah, binatang bersujud kepada Allah, malaikat bersujud kepada Allah. Allah SWT beritahu, alam tara anna Allah, tidakkah kamu lihat kepada Allah itu, yasjudulahu man fis samawati wa man fil ard, bersujud kepada Allah seluruh makhluk yang berada di langit, yang berada di bumi, wasyams wal qamar, matahari bulan, bersujud kepada Allah, wan nujum, bintang-bintang, wal jibal, gunung-gunung, bersujud kepada Allah, wasyajar, pokok-pokok, bersujud di hadapan Allah Ta'ala, wa dawab, binatang-binatang, bersujud kepada Allah Ta'ala, wa kathirun minan nas, dan kebanyakan manusia. Masya Allah, sampai tahap ada makhluk yang kita tak faham, yang kita tak tahu, dia ni pun bersujud pada Allah, iaitu bayang di tubuh badan kita sendiri, tuan-tuan. Kita manusia ni ada bayang pada badan kita, tuan-tuan, yang mana kadang-kadang bayang kita duduk belah sini, kadang-kadang duduk belah sini. Allah Ta'ala beritahu dalam Quran, yatafayya'u zilalu 'anil yamin wasyama'il sujadan lillahi wa mudakhirun. Kadang-kadang bayang kita condong ke kanan, condong ke kiri, sebenarnya bayang itu bersujud kepada Allah Ta'ala, sedangkan tuan bayang itu sendiri tak mengetahui bayang dia pun takut pada Allah, bayang dia bersujud pada Allah, bayang dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi walaupun begitu, tuan-tuan,
Allah yang begitu kasih pada manusia, walaupun manusia paling banyak buat dosa, paling banyak buat salah, tetapi dalam banyak-banyak makhluk yang paling Allah kasih adalah kita semua. Allah Ta'ala tak pernah bangga dengan tasbih para-para malaikat. Allah Ta'ala tak pernah bangga dengan ibadat makhluk-makhluk yang lain. Allah Ta'ala tak pernah puji ibadah-ibadah yang dilakukan oleh makhluk-makhluk yang lain melainkan daripada manusia. Sebab itulah kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, mengapa Allah Ta'ala hantarkan kita ke dunia ni, tuan-tuan? Mengapa bila mana para-para malaikat, bila mana Allah Ta'ala buat keputusan, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku nak jadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi, waktu itu dua makhluk tak setuju. Yang pertama syaitan, dia tak setuju. Dia kata manusia tak layak jadi khalifah sebab mereka ni darjat mereka rendah. Kami para-para jin, para-para syaitan, darjat kami lebih tinggi daripada manusia. Ini makhluk yang pertama yang tak bersetuju Allah nak ciptakan manusia. Makhluk yang kedua, para-para malaikat. Bila Allah Ta'ala nak ciptakan manusia, malaikat kata, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, patutkah engkau ciptakan di dunia nanti makhluk yang akan banyak buat kerosakan, mereka akan buat dosa, mereka akan melakukan pertumpahan darah, mereka akan banyak melakukan maksiat, sedangkan kalaulah tujuan engkau ciptakan manusia ni untuk beribadah kepadamu, kamilah yang paling layak. Sebab apa? Kami sibuk bertasbih memuji engkau, satu saat pun tak pernah lupa kepada engkau. Tetapi apa jawab Allah Subhanahu Wa Taala? Allah mengatakan, qala inni a'lamu ma la ta'lamun, aku mengetahui benda yang kamu tak ketahui. Wahai syaitan, kamu tak tahu. Wahai malaikat, kamu tak tahu. Rupa-rupanya dengan Allah ciptakan manusia, yang pertama tuan-tuan, Allah nak zahirkan sikap syaitan yang sebenar. Sebelum itu para-para malaikat sangat respect pada syaitan. Masya-Allah, kalau ikut dari segi zahirnya syaitan ni, kami ini cuma ibadat di langit. Syaitan 80 tahun beribadat di dunia, tambah pula ibadat di alam malakut. Selama ini kami sangka syaitanlah makhluk yang paling hebat. Tetapi bila Allah ciptakan Nabi Adam, baru zahir rupanya dalam hati syaitan masih ada dua sifat yang mazmumah, sifat yang menyebabkan dia hancur. Yang pertama, dalam hati dia ada hasad dengki, dan yang kedua, Masya Allah, sifat sombong masih ada dalam hati dia. Ini menyebabkan bila Allah ciptakan manusia, baru zahir sifat syaitan yang sebenar. Yang kedua, tuan-tuan rahmati Allah, syaitan dia tak tahu kedudukan manusia. Syaitan tak tahu nilai manusia. Manusia ni daripada tanah. Tengok pada zahir tanah tak ada apa-apa. Tetapi tuan-tuan, bila tanah ni diusahakan, bila tanah ni diusahakan, maka bila kita beri perhatian kepada tanah, diislahkan, maka tanah tadi akan zahir segala sifat-sifat yang mulia pada tanah. Kehebatan-kehebatan tanah akan muncul. Semua kita ni tuan-tuan, Nabi kata annas ma'adinun kama adinidz dhahabi wal fiddah, manusia ni adalah lombong emas dan lombong perak. Kita ni semua tuan-tuan, lombong emas dan lombong perak. Nabi kata khiyarum fil jahiliyah khiyarum fil islam idza faqu, orang yang terbaik masa zaman jahiliyah, maka bila dia masuk Islam, dia akan jadi orang yang terbaik juga, idza faqu, bila dia faham agama. Rupa-rupanya tuan-tuan, manusia ni syaitan tak tahu, dari kalangan manusia ni kalau diusahakan, darjat dia lebih mulia daripada para-para malaikat. Mereka adalah para-para anbiya alaihi salatu wasalam, para-para ulama, para-para awliya, para-para dai, orang yang buat kerja dakwah. Kedudukan mereka kadang-kadang lebih tinggi daripada masya-Allah para-para malaikat bila diusahakan, bila ditarbiah, bila dididik dengan tarbiah yang sempurna. Tetapi masya-Allah, Allah Subhanahu Wa Taala nak zahirkan kehebatan manusia, dan malaikat pun tak tahu. Allah Taala kata qala inni a'lamu ma la ta'lamun, aku tahu benda yang kamu tak tahu wahai malaikat. Rupa-rupanya malaikat tak tahu di kalangan manusia akan ada 124,000 nabi-nabi dan para rasul yang Allah Taala lahirkan ke dunia, yang mana di dalam berdakwah malaikat, nabi-nabi ni bila berdakwah, mereka kena pukul, mereka kena caci, mereka kena maki hamun, yang kadang-kadang malaikat-malaikat sendiri pun tak pernah merasa. Walaupun kami ni malaikat hebat, tapi kami tak pernah merasai keperitan yang dialami oleh Nabi Allah Zakaria AS. Nabi Zakaria ni sampai dia gergaji terbelah dua kepala dia, Masya Allah. Dalam riwayat, bila mana gergaji tadi telah sampai di mafraqi raksi, sampai di tengah-tengah kepala Nabi Allah Zakaria AS. Kalau dia, orang kata waktu itu kalau dia diam, dia akan mati dalam keadaan begitu saja.
Di waktu itulah tiba-tiba dia nak menjerit. Nak menjerit sekuat-kuat hati dia, tiba-tiba datang wahyu daripada Allah Ta'ala. Wahai Zakaria AS, seandainya kamu mengeluh dengan penderitaan yang aku berikan kepada kamu pada hari ini, nescaya aku singkirkan nama kamu daripada senarai para-para anbiya alaihissalam. Kamu tak layak jadi nabi. Sehingga akhirnya Zakaria alaihissalam sabarkan diri dia. Malaikat begitu menangis tengok Nabi Allah Zakaria alaihissalam. Masya Allah, kalau kami jadi manusia, mungkin kami tak sanggup untuk menerima penderitaan sebegini. Sehingga akhirnya terbelah dua badan Nabi Zakaria dalam keadaan dia sikit pun tak mengeluh. Inilah kehebatan manusia yang mana malaikat tak pernah tahu. Malaikat tak tahu di kalangan manusia ada orang macam Nabi Allah Ibrahim AS. Walaupun manusia paling buruk, paling teruk, tetapi daripada manusia yang ditapis, yang disaring oleh Allah Ta'ala, yang buruk tadi memang buruk, tetapi ada yang terbaik di kalangan manusia macam Nabi Ibrahim. Sampai dicampak dalam api pun, dia masih lagi belum berubah keyakinan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Malaikat tengok Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itu manusia ni bila ada iman dalam hati dia, dia akan jadi yang terbaik. Tetapi bila tidak ada iman dalam hati, mereka akan jadi makhluk yang paling buruk. Masya Allah. Akhirnya Allah SWT ciptakan kita. Allah SWT hantar kita ke alam dunia, Masya Allah. Allah SWT datangkan manusia ke alam dunia. Kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi, mengapa Allah Ta'ala hantar kita ke dunia? Sedangkan sepatutnya Allah Ta'ala terus masukkan kita ke dalam syurga tanpa Allah hantar kita ke alam dunia. Sebenarnya Allah yang maha mengetahui. Kata ulama, tak payah hantar kita ke dunia pun, Allah dah tahu siapa di kalangan kita yang akan menjadi calon ahli syurga dan siapa di kalangan kita yang akan menjadi calon ahli nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Allah Ta'ala tak nak buat satu benda tanpa bukti, tanpa ada sebab. Lalu Allah Ta'ala hantar kita ke dunia untuk Allah Ta'ala nilai amalan kita, dan melalui amalan tadilah Allah Ta'ala tentukan tahapan-tahapan kita, maqam-maqam kita di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bila kita datang ke alam dunia, Allah letakkan dua syarat untuk kita masuk ke dalam syurga, iaitu Allah Ta'ala beritahu dalam Al-Quran, innal ladzina amanu wa amilus salihat kanat lahum jannatul firdaus nuzula. Sesungguhnya orang yang sempurna iman dan sempurna amal mereka, untuk mereka aku tempatkan syurga jannatul firdaus sempat sebagai tempat tinggal mereka. Khalidina fiha la yabghuna anha hawala. Mereka akan duduk dalam syurga kekal abadi untuk selama-lamanya. Mereka tak akan pernah nak pindah lagi, masya-Allah. Tetapi ulama mengatakan, kerana tujuan Allah hantar kita ke dunia bukan untuk kita hidup di sini untuk selama-lamanya, sekadar ujian, maka kerana itu tak perlu tempoh yang lama untuk Allah Ta'ala nak nilai siapa kita yang sebenar, adakah kita ahli syurga atau ahli neraka. Maka Allah Ta'ala hantar kita, ada manusia hidup di dunia cuma satu hari saja. Itulah umat Nabi Allah Nuh AS. Umat Nabi Nuh ni hidup di dunia selama 1,000 tahun lamanya. 1,000 tahun di sisi Allah baru satu hari. Masya Allah, kita rasa lamanya umat Nabi Nuh AS hidup di dunia. Cuma satu hari saja mereka hidup. Allah hantar pula ke dunia ni umat Nabi Allah Musa AS. Umur mereka separuh umur umat Nabi Nuh AS, iaitu 500 tahun hidupan mereka, umur mereka. Tapi ulama kata umat Nabi Nuh AS, kalau dia enjoy 300 tahun, dia masih ada 200 tahun lagi untuk ibadat pada Allah Ta'ala. Ya, kalau dia enjoy lah. Dia kata 300 tahun kita main dulu, 200 tahun kita ada masa lagi nak beribadat kepada Allah Ta'ala. Panjang lagi masanya, tuan-tuan. Tetapi Allah Ta'ala hantar kita umat paling akhir sekali, umat akhir zaman datang ke alam dunia. Umur kita 60-70 tahun je datang, lepas tu kita balik dah ke alam akhirat. Balik sama ada ke syurga ataupun ke neraka. Maka tempoh 60 tahun inilah sebenarnya penentu kepada kehidupan kita di alam akhirat. Rupa-rupanya ulama kata kehidupan 60-70 tahun jika dibandingkan dengan satu hari di akhirat baru menyamai tempoh 2 jam setengah saja kita datang ke alam dunia, sekejap sangat. Tetapi Masya Allah, kadangkala datang 2 jam setengah ke dunia pun kita dah lupa diri kita. Kita dah lupa, kita terpedaya dengan dunia. Sebab Nabi SAW beritahu, innamad dunya hulwatun khadirah. Allah jadikan dunia ni hijau dan manis. Wa annallaha mustakhlifakum fiha fayanzura kaifa ta'malun. Allah telah jadikan kamu khalifah di muka bumi. Allah nak tengok apa yang kamu buat.
Tetapi kerana manusia ni sifat dia mudah lalai, mudah leka, mudah terpedaya, mudah kena tipu, maka akhirnya Masya Allah kita terpedaya dengan dunia yang sedikit, dunia yang kecil, dunia ni yang singkat. Kita dah rasa kita kena hidup di dunia, kita kena enjoy di sini, kita kena berbahagia di sini. Sedangkan Allah buat keputusan, siapa yang nak bahagia di sini, dia akan sengsara di akhirat. Siapa yang susah di dunia, dia akan bahagia di alam akhirat. Kamu kena buat satu pilihan. Maka untuk itulah Allah Ta'ala hantar bukan satu orang Nabi, 124 ribu Nabi-Nabi bagi nasihat dekat kita, bagi peringatan pada kita. Benalah iman, benalah amal, supaya kamu kembali ke alam akhirat. Kamu akan berjaya. Hidup di dunia cuma sementara. Kita hidup di dunia sekadar makan, minum, berpakaian, berkenderaan. Kemudian kita akan balik berjumpa dengan Allah. Bila bertemu dengan Allah, apa yang Allah nak daripada kita? Dua perkara, iman dan amal. Maka tanpa dua perkara ini, kita akan balik dalam keadaan sengsara. Kita akan merana di alam akhirat 50 ribu tahun dalam kubur, 40 ribu tahun dalam kubur, 50 ribu tahun di padang mahsyar, 1500 tahun di titan sirat, selama-lamanya sama ada dalam syurga ataupun di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan rahmati Allah, kita perjalanan untuk sampai ke pintu syurga saja pun memakan masa 91,500 tahun perjalanan. Ini tempoh nak sampai daripada pintu kubur sampai ke pintu syurga. Maka dah tentu tuan-tuan, bekalan kalau sikit-sikit macam apa yang kita buat sekarang ni, walaupun kita rasa tabiat manusia ni bila untuk dunia habis 500 ribu pun rasa sikit lagi. Sikit lagi. Ada kawan saya buat pagar rumah dia 16 juta. Kan? Oh, sikit lagi tu. Masya-Allah untuk dunia. Tapi untuk akhirat kita rasa 10 ringgit bersorak letak dalam tabung masjid. Tetapi 10 ringgit itulah akan nak kita pakai nanti nak menolong kita dari alam akhirat. Masya-Allah nak lintas titian sirat, rasa-rasa 10 ringgit tu lepas ke? Nak lintas perjalanan, masya-Allah 1500 tahun perjalanan. Ha, sekarang ni tol, agak nak bayar tol saja berapa dah? Tengah jalan tak cukup 10 ringgit tuan-tuan. Kalau Allah Taala letak plaza tol pada titian sirat tadi, rasa-rasanya dengan amalan kita yang begitu singkat, yang begitu sikit ni tuan-tuan dalam dunia ni, Quran setahun sekali baca, 3 bulan sekali baca, rasa-rasanya selamat ke kita berjalan di alam akhirat tuan-tuan. Masya Allah nak melintas titian sirat 1500 tahun perjalanan tuan-tuan. Ya, jambatan Pulau Pinang. Orang Pulau Pinang bangga kata Masya Allah jambatan terpanjang di Asia adalah jambatan Pulau Pinang. Tetapi Masya Allah jambatan titian sirat lebih panjang daripada jambatan Pulau Pinang. 1500 tahun berjalan-berjalan tak sampai lagi kita balik sana tuan-tuan. Masya Allah. Tapi jambatan Pulau Pinang okey. Sebab apa? Dekat atas dia ada lampu. Kat tebing dia boleh kita parking sekejap, ambil gambar, nak selfie, tunjuk gambar laut dekat keluarga, Masya Allah. Tetapi titian sirat tak ada siapa berani nak selfie atas titian sirat, sebab titiannya begitu halus, lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada mata pedang. Kita akan berjalan atas titian sirat tanpa selipar tuan-tuan. Bayangkan naik begini, macam naik kereta kabel di Langkawi, Masya Allah macam ni. Kita nak pijak atas titi tadi, rasa-rasanya kalau amalan kita tak kuat, amalan kita tak cukup hebat, nescaya kita tak akan mampu melintas titian sirat dengan sepantas kilat. Kalau siapa yang lambat melintas titian sirat, Allah telah hantar pula kalalik pencangkuk untuk tarik ahli neraka tadi jatuh tergelincir, Masya Allah jatuh ke bawah. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Qurtubi rahimahullah taala, kamu bayangkan wahai si fulan, wahai hamba Allah, ketika mana malaikat datang beritahu wahai si fulan, sekarang giliran tuan untuk melintas titian sirat. Masya Allah, bayangkan waktu itu debarannya kita, Masya Allah. Sekarang ni kalau orang suruh terjun dalam laut pun kita takut dah. Walaupun masjid kita ni tak tinggi mana, kata Maulana tu lah sekejap terjun sikit, itu pun tinggi, itu pun dah takut. Bayangkan kalau suruh melintas titian sirat, kalau kita amalan kita tak cukup, nescaya kita akan binasa. Sebab itulah tuan-tuan, Nabi-Nabi ni dia kesian dekat kita, disuruh kita bina akhirat. Adapun urusan dunia ni banyak dah kita dah buat. Banyak orang dah bagi nasihat, suruh kita ni jaga kebersihan, jimatkan api, jimatkan elektrik. Itulah pesanan orang dunia. Jaga kesihatan, jaga itu, jaga ini. Tapi tuan-tuan, Nabi-Nabi
Dia bukan tak cerita tentang itu. Nabi-nabi cerita, kita bina iman, kita bina amal, bina yakin pada Allah Ta'ala. Keluarkan kebesaran makhluk daripada hati, masukkan kebesaran Allah, supaya nanti bila kita balik ke alam akhirat, kita laju melintas titian sirat sepantas kilat. Amal kita akan tolak kita, laju sampai kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah Nabi SAW beritahu, lan yashba'al mu'min mal khair. Orang beriman tak akan berhenti buat baik, tak akan pernah kenyang buat baik, hatta yakuna muntahaul jannah, sehingga kaki dia menjejakkan kaki, kaki dia melangkah masuk ke dalam pintu gerbang syurganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kerana itulah untuk kita dapatkan iman ni tuan-tuan, benda yang paling mahal sekali adalah iman dalam dunia. Lebih mahal daripada intan belian. Sebab itu ulama kata iman sebesar zarah, nanti bila balik ke alam akhirat, Allah bagi syurga yang seluas 10 kali ganda dunia ni kepada orang yang ada iman sebesar zarah. Tapi kita hari ni kita kata, ustaz, rasa-rasa iman kami dalam hati saya ni 3 kilo rasanya. Ha, bukan sebesar zarah, 3 kilo. Betul ke? Jojo. Ya. Kita hari ni bila bab akhirat kita rasa dah banyak. Tapi bab dunia rasa sikit. Sebenarnya tuan-tuan, Nabi buat satu piawaian. Nak ukur iman kita ni tinggi ke rendah, Nabi SAW beritahu, man ra'a minkum munkaran, siapa yang tengok kemungkaran berlaku di depan dia, fal yughayyirhu bi yadihi, maka ubahlah dengan tangan. Fa illam yastati' fa bi lisanih, kalau tak mampu ubah dengan tangan, tegur dengan lidah. Kalau tak mampu, benci dalam hati. Nabi SAW beritahu, selepas daripada level tengok maksiat benci dalam hati, walaysa wara'a dhalika mithqala habatin min khardalin minal iman, kalau tengok orang buat dosa pun hati tak rasa marah, hati tak rasa benci, di waktu itu sebesar zarah daripada iman pun dah tak ada dalam hati manusia tersebut. Maka hari ini syaitan tipu kita, iman kau tu kuat tu, hebat tu iman kau tu. Sedangkan kita hari ini tengok orang tak semayang, kita tengok orang tak tutup aurat, kita tengok dalam dunia ada 5 bilion orang bukan Islam, hati kita tak berasa apa. Tak berasa apa, hati kita kosong. Tak ada risau, tak ada bimbang, tak ada sedih, tak ada usaha. Maka sebab itu tuan-tuan, hari ini jemaah-jemaah yang bergerak ni ke serata alam ni semata-mata nak keluarkan cinta pada umat, kesedihan, kebimbangan. Sebab orang beriman ni dia risau tengok surau yang kosong. Kadang-kadang kita pergi pendalaman Sabah, kadang-kadang tuan-tuan selalu kita dengar, saya pun tak pernah pergi Sabah lagi. Azam tahun ini 40 hari nak keluar ke Sabah tuan-tuan. Hujung tahun ni bersama dengan sahabat-sahabat kita, kita dengar Masya Allah ada surau di sana, masjid di sana 18 tahun tak ada orang sembahyang tuan-tuan. Kalau kita ada iman tuan-tuan, kita boleh lagi duduk di rumah kita tuan-tuan. Rasa-rasanya kita dengar berita-berita di sekeliling kita, di Argentina ada 4 juta orang Arab dan semua mereka dah tukar agama Kristian. Rasa-rasanya kita orang beriman yang ada kerisauan, kebimbangan, ada fikir risau umat macam Nabi kita Muhammad SAW, patutkah lagi kalau kita beribadah di rumah kita, adakah kita rasa kita ni berlaku adil pada agama? Adakah kita rasa kita ni bertanggungjawab pada agama? Ataupun aku ni seorang yang sanggup mementingkan diri sendiri, aku sanggup biarkan agama Allah Ta'ala jatuh, agama Allah Ta'ala dipijak-pijak di seluruh alam, sedangkan aku hidup dalam keadaan senang lenang, anak bini aku Masya Allah sihat-sihat, tetapi agama Allah Ta'ala sedang dikuburkan di merata-merata tempat. Baru ni sahabat kita pergi Romania tuan-tuan, Romania banyak masjid dah bertukar jadi Kristian tuan-tuan. Banyak negara yang berlaku. Pergi Sepanyol, bila dibalik daripada Sepanyol, kita tanya pada haji sahabat kita, apa yang tuan tengok di Sepanyol? Dia kata, kami tak tengok apa-apa melainkan kesedihan-kesedihan. Daripada airport 4 bulan kami keluar, balik kami menangis ustaz. Bila kita tengok masjid besar-besar, semua dah bertukar menjadi gereja. Maka tuan-tuan, kalau kita ada iman dalam hati kita, apa guna aku ada ilmu? Apa guna aku ada madrasah? Apa guna aku jadi begini-begini dalam agama? Aku terkenal, tetapi sedangkan agama Allah Ta'ala sedang jatuh, sedang mundur, sedang orang kata merudum di hadapan mata aku. Sedangkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika mana agama jatuh pada zaman dia, Nabi baru meninggal beberapa hari saja. Sebab itu agama ni tuan-tuan, kita tak boleh rasa tenteram, tak boleh rasa okey. Kita sekarang yang menyebabkan agama jatuh ni sebab kita semua rasa okey, kita semua rasa tenteram, tak ada masalah. Kalau kamu tak pergi pun ada orang lain pergi insya-Allah. Tuan-tuan rahmati Allah, Nabi SAW baru meninggal dunia baru beberapa hari, tiba-tiba dah bangkit Musailamatul Kazab mendakwa sebagai Nabi baru.
Nabi Muhammad dah mati, saya Nabi baru. Abul Aswad Al-Anasi mengaku jadi Nabi baru. Tuan-tuan dah mati, Allah ada orang tak nak bayar zakat. Ha? Kalau kami bayar zakat, kami tak nak bayar dengan tali. Kami bayar unta saja. Kami carilah kari ikat sendiri. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bangkit mengatakan, ayam kusuddin wa'ala hayun, patutkah agama ni jatuh ketika mana Abu Bakar masih hidup? Tak akan mungkin berlaku. Aku bersama dengan Nabi dalam gua sur, berkorban, berhijrah, berjalan dengan Nabi sampai kaki aku kena patuk dengan ular. Adakah mungkin hari ini ketika mana agama sedang merosot, Abu Bakar boleh hidup dalam keadaan senang lenang? Tak akan aku biarkan. Hantar jemaah sebanyak mungkin. Infiru jaisya Usamah. Hantar jemaah Usamah keluar jalan Allah Ta'ala. Dengan berkat dihantar jemaah Usamah, dalam beberapa lama Musailamatul Kazzab telah dibunuh. Orang tak nak bayar zakat, kembali bayar zakat. Sehingga sebelum Sayyidina Abu Bakar mati, dia tengok depan mata dia, agama kembali, hebat kembali. Macam mana pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kata Imam Abu Sayyid Abdul Hasan Ali An-Nadwi, semenjak daripada Nabi meninggal dunia sampai kiamat, agama akan terus jatuh, 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 dan tak akan sama macam mana zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah hari ini kita keluar jemaah ni bukan nak tunjuk pandai, bukan nak tunjuk hebat, bukan kerana kita lebih pada orang lain, tetapi hanya semata-mata kerana kita sayang pada agama kita sendiri. Agama kita ni lebih mahal pada jawab kita. Agama lebih mahal pada kereta rumah tangga kita. Agama lebih mahal pada anak dan isteri kita. Maka apa guna kita hidup senang lenang dalam keadaan agama Allah Ta'ala terkubur di muka bumi? Sebab itulah kita keluar jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tinggal sekejap keselesaan kita, tinggal keluarga kita, tinggal pekerjaan kita, semata-mata nak bagi masa dalam sebulan 3 hari untuk agama Allah Ta'ala. Rasa-rasanya tak adil tuan-tuan. 27 hari kita bagi untuk pekerjaan dunia, 3 hari kita bagi untuk agama Allah Ta'ala. Sedangkan sahabat saya pergi Manado tuan-tuan, 10 orang daripada Jeratun pergi keluar 4 bulan ke Manado, Indonesia. Dalam kapal terbang, tiba-tiba bila pandang daripada awal, daripada hujung sampai ke ekor, rupanya semuanya paderi-paderi Kristian berlaku, Masya Allah. Paderi datang tegur jemaah, Masya Allah, apa 10 orang nak pergi mana? Kami nak keluar 4 bulan di Manado. Nak buat apa? Kami nak berdakwah, dia kata. Masya Allah, 10 orang je. 10 orang dia nak berdakwah. Cukup ke? Kata paderi tadi. Kami ni satu kapal terbang daripada hujung sampai hujung, ini semua pendakwah-pendakwah agama Kristian belaka. Yang kedua dia kata, tuan datang 4 bulan. Pelik ya kami dengar boleh tersebar ke agama selama 4 bulan. Kami ni semua pergi 10 tahun tak balik ni. Ha, ini orang Kristian tuan-tuan. Lepas tu kita bising, ha, ni anak dara kita masuk Kristian, ini nak masuk Kristian, ini nak masuk Kristian. Sebab apa tuan-tuan? Kita mementingkan diri kita sendiri. Kita harap tak apalah dakwah ni orang lain boleh buat, jabatan agama boleh buat, ini boleh buat. Sedangkan zaman Nabi SAW, semua orang Islam bertanggungjawab pada agama. Semua orang Islam daripada awal sampai akhir, laki-laki, perempuan, tua, muda, miskin, kaya, semuanya berkorban untuk agama. Dan bila kita berkorban untuk agama, yang untung bukan Allah, yang untung adalah diri kita sendiri. Intansurullah yansurkum, bila kamu bantu agama Allah, Allah bantu agama, bantu diri kamu, bantu kehidupan kamu, Allah mudahkan kehidupan kita di alam akhirat, Allah mudahkan kita melintas titian sirat nanti. Jadi kerana itu insyaAllah, mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam ini, kita suntik keazaman dalam hati kita. Kerja dakwah ni bukan kerja orang tabligh tuan-tuan, bukan kerja jemaah, kerja seluruh umat Islam. Hari ini kita bertanggungjawab, di samping kita bertanggungjawab pada kampung kita, kita kena keluar-keluar negara untuk sebarkan agama. Di China, di Argentina, di Brazil, di Venezuela, di Fiji, di mana-mana, di Australia, New Zealand, semua seluruh dunia ni tanggungjawab kita untuk sebarkan agama. Padan ke tuan-tuan, yang dinamakan fardu kifayah itu apa? Kalau kita ada golongan tadi buat, dah memadai, mencukupi apa yang mereka buat tadi untuk menampung kekurangan tadi, dah cukup, barulah sempurna fardu kifayah. Tapi kalau kita hantar jemaah tak cukup, ada jemaah kita hantar, kali pertama jemaah datang masuk Islam, dia belajar kalimah saja. Mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu saja pandai jadi orang Islam. 10 tahun kemudian baru pula datang jemaah kedua, ajar dia baca Fatihah baru. Habis itu rasanya nak sampai dia boleh pandai macam kita ni, berapa puluh tahun dia akan ambil masa ni tuan-tuan. Sebab itulah hari ni tuan-tuan, kita di akhir zaman, nak tunggu Rasulullah datang, tak akan Nabi datang lagi dah. Nabi dah meninggalkan kita untuk selama-lamanya.
kita terima kenyataan hari ini kerja dakwah adalah kerja kita, tanggungjawab kita, nak bina iman kita, bina iman anak isteri kita, bina iman masyarakat kita dan selamatkan seluruh umat daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itulah kita kena lapangkan masa 4 bulan jalan Allah Subhanahu Wa Taala, 40 hari dan 3 hari insya-Allah. Untuk itu siapa di kalangan tuan-tuan yang berazam secepat mungkin 4 bulan negara jauh, 4 bulan IPB, 40 hari, ini bukan maksud tetapi sekurang-kurangnya masa yang kita berikan untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itu insya-Allah siapa di kalangan tuan-tuan yang bersedia insya-Allah boleh bagi nama insya-Allah.